Pemirsa, meski pekan ini tidak ada zona merah di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan mulai menurun. Karena itu, dirinya berharap durabilitas stamina petugas penegak kedisiplinan tetap ditingkatkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan pekan ini tak ada zona merah di Jawa Barat. Mayoritas kota dan kabupaten di Jawa Barat masuk zona oranye, kecuali Kabupaten Sukabumi yang menjadi zona kuning. Namun tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan pun turun menjadi 70%. Karena itu dirinya berharap durabilitas stamina petugas penegak kedisiplinan ditingkatkan. Yang kita waspadai adalah kedisiplinan turun, ya, sekarang di angka 70%, baik memakai masker maupun jaga jarak. Nah, ini saya menitipkan agar semangat, jadi Bapak Presiden juga menyemangati agar durabilitas stamina petugas harus terus. Karena apa? Karena Singapura, Malaysia, Thailand sekarang banyak lockdown dan pengetatan melebihi Indonesia. Daripada mendingan kita menjaga durasi agar kedisiplinan Jawa Barat sebelum Lebaran yang tadinya di atas 83, sekarang turun ke 70-an itu bisa naik lagi. Sementara itu hingga saat ini tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Barat dalam hal pasien COVID-19 menurun menjadi 29%. Budi Hartati, Bandung TV.